Nah, dari sini kemudian kalau kita bincang berkenaan dengan uh, apa namanya kita faham realiti uh, al-hadis macam mana apa kaitan dia dengan dengan aliran apa namanya, dengan Abdul Hasan Al-Asyari. Betul okay, tak? Itu ha, soalan seterusnya tu. Iya. Yeah. Sebelum tu doktor nak selit sikit. Hmm? Um Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ana baca dia punya biografi hmm. mu'arrikh muhadis, 'alimul aqidah. Hmm. Dia dia menguasai itu, doktor. Tentu. Hah? Dia masuk dalam kategori Aha. kalau kita boleh kata dia kalangan ulama hadis. Oh, dia ulama hmm. muhaddisin kibar kan. Kibar. Datwa Imam Al-Hakim dalam buku dia eh hmm. uh, apa namanya? Ma'rifatul Hadis. Hmm. Dia memang bagi bahawa ulama hadis ada uh, apa? Al-hadis ada yang ulama yang hmm. memang ulama hmm. fuqaha, fuqaha muhaddisin dan ada yang bukan fuqaha muhadis ini sebagai yeah. sekedar suyukh saja. Hmm. Suyukhul hadis. That's why, kalau uh, hadis yang diriwayatkan oleh fuqaha hmm. muhadisin, fuqaha muhadisin lebih tinggi dan jatia daripada yang diriwayatkan oleh sekedar suyukh saja. Ya kan? Sebab mereka lebih faham berkenaan dengan uh, apa uh, hadis yang diriwayatkan, konten yang diriwayatkan dan lain sebagainya. Ada kita akidah yang Imam Ibn Uh, so, saya tak, tak, tak uh, tahu okay. juga Mungkin uh, Kebanyakan buku Masyarakat tak sampai Kepada kita kan Pada uh, hari ini Tak lift dia mungkin tak Dalam tak biasa ini Betul Teruskan doktor yang tadi Okey uh, ha, Apa kaitan Dengan Asyairah ni Maksudnya uh, yeah, yeah. Kenapa tiba-tiba Imam Abu Hassan Ashari Yang wafat tahun 324 Muncul dengan Dengan akidah Yang hari ini yeah, ni Ya betul you know? Jadi Kalau uh, Kita melihat uh, Konteks Al-Hadis macam tadi yeah. Dan Abu Hasan al Asyari Bagian daripada Al-Hadis Dan Asyairah bagian daripada Al-Hadis Dia mewakili kumpulan yang mana ya tak? Hmm. Kita akan melihat Sebagaimana disebut oleh Imam uh, Ibn Furak Dia bagi ulama hadis kepada dua hmm. Yaitu Ahlul Nazar Dan Ahlul Riwayah hmm. Dan hmm. Ahlul Nazar itu yang boleh kita katakan masuk dalam kategori atas tuh, yang uh, al hadis yang ulama tuh, ya hmm. tak al hadis ulama. Ya, ya. Sedangkan alur riwayah yang tadi sekedar Periwayat saja, ya dia mungkin kuasa ilmu hadis, akan tapi uh, ada kekurangan daripada aspek ilmu-ilmu yang lain. Dan jangan lupa dalam sejarah kadang walaupun sesama alul hadis mereka bertembung satu sama lain. Bagaimana yang berlaku pada Imam Bukhari di Nisabur? Mm -hmm. ya tak? Apabila sampai di Nisabur berlaku polemik berkenaan dengan uh, lafaz Al-Qur'an, adakah makhluk atau bukan makhluk? Eh mm -hmm. ya uh, Siapa uh, Imam Bukhari di di Pulaukan? Uh, di dipulaukan di Pulaukan Nisabur? Ini di akhir hayat Di akhir hayat dia 200 meninggal 256 hmm. dan peristiwa ini dalam 255 macam hmm, itu. Ya um, tak. siapa yang pulaukan Bukhari? Al Hadis. Betul. Ya kan Muhammad ya. bin Yahya Az-Zuhli hmm. uh, dan kalangan yang uh, melihat bahwa apa yang dibawa oleh Bukhari ini berbeza dengan apa yang mereka Pahami berkenaan perkara ini Padahal kalau kita nak banding, bandingkan Antara Bukhari Dengan Muhammad bin Yahya Dalam hadis mungkin Oke okay lah Boleh lah paling hebat pun kita kata sama lah dalam hadis hmm, yeah, paham. Uh, kan? hmm. Muhammad bin Yahya hebat ya hmm. imam Dia hmm. sangat uh, besar Nama yang sangat besar di sabur Dalam uh, dalam hadis Akan tapi dalam fik Bukhari tentu lebih paham hmm. Lebih tinggi darjat dia ya yeah dan juga dari segi kepahaman tentang akidah tentulah Bukhari lebih kuasai. Masya Allah. Jadi dari dua uh, lapisan ini hmm. walaupun sama-sama al hadis tapi berbeza uh, apa namanya tingkatan dan kadang berlaku konflik antara dua-dua uh, tingkatan tersebut hmm. ya kan. Hmm. Nah, ini yang boleh kemudian kalau kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Furak dia katakan bahwa uh, Al-Hadis terbagi kepada Ahlu nazar mm -hmm. dan juga kepada Ahlu Riwayah. Mm -hmm. Apabila kita bincang berkenaan dengan akidah dan berlaku khilaf antara dua-dua kumpulan ini, kita kena menangkan siapa Ahlu Nazar lah. Mm -hmm. Sebab itulah disiplin dia. Tidak, kalau yeah, kita yeah. Uh, kita punya dua orang uh, ustaz, uh, satu ustaz ini pakar dalam tajwid. Ya. yang satu pakar dalam fik hmm. kalau kita nak tanya hukum Takkan kita tanya hmm. yang pakar tajwid dengan ya, ya. kalau dua-dua uh, khilaf berkenaan dengan satu permasalahan hukum Fika. fik tentulah kita ambil yang, yang fakih ini fakih ya. tapi kalau khilaf masalah tajwid tentulah kita ambil yang tajwid betul betul tak itu juga dalam uh, uh, apa namanya al hadis nih ada dua tingkatan yang berbeda apabila berlaku khilaf dalam perbahasan tentang akidah Tentulah yang kita pilih yang Mutakhasis dalam bidang uh, Akidah tersebut Dan kata Ibn Farouk al asyairah adalah uh, Merujuk Kepada kumpulan tuh Pada kumpulan yang Ahlul Nazar Dalam kalangan muhadisin Jadi Ahlul Nazar dalam kalangan muhadisin Itu yang menjadi Pilihan dia Justru kalaupun berlaku khilaf Misalkan tadi kita bincang kenaan dengan Okay, uh, antara Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mm -hmm. dua-dua al-hadis mm -hmm. akan tapi dalam permasalahan ini kita pilih pandangan Imam Bukhari mm -hmm. dan walaupun ada pandangan lain tapi pandangan itu kita kata marjuh lah sebab pandangan yang lebih kuat adalah yang lebih mutakhasis dalam bidang yang punya keilmuan yang lebih tinggi daripada bidang daripada perkara tersebut Nah ini yang menjadi apa namanya uh, sebab kenapa kalangan asyairah uh, uh, mendapat tempat di kalangan uh, Muhaddisin terkemudian. Mm -hmm. Ya kan kalau di kita tengok sejarah nih orang-orang selalu mengatakan oke okay, asyairah, orang bayangkan asyairah atau uh, pengikut mazhab Asy'ari dia sekedar ahlul kalam. Ya. Yeah. Uh, bahkan saya pernah baca beberapa buku yang mengatakan Asyairah ni dia tak memiliki kepakaran dalam ilmu hadis. Mereka hanya ahlul kalam saja, hmm. ya tak. Hmm. Mereka mendahulukan uh, apa namanya akal daripada wahyu dan hmm. lain sebagainya. Hmm. Hmm. Padahal uh, kalau kita tengok uh, sejarah asyairah dia bukan cuma ahlul kalam hmm. yang sokong masabni. Hmm. akan tapi juga al-hadis sokong mazhabni. Ya al-hadis sokong mazhabni. Dan uh, apa namanya? Uh, al-hadis dia mendapati bahwa apa yang disebutkan oleh kaedah-kaedah uh, yang disebutkan oleh uh, Abul Hasan al dia lebih menepati pandangan al-hadis dalam kategori ahlun nazar tersebut. Nah, itu yang Allah. Masya yang Masya apa namanya? Uh, kita mungkin kurang pendedahan dalam perkara tersebut